Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Angin Malam, senang rasanya saya Hamid Nabhan bisa hadir di tengah-tengah Anda dalam ziarah sejarah. Kali ini saya mengajak Anda berkunjung di tempat-tempat bersejarah maupun tokoh-tokoh penting yang punya andil besar berdirinya Republik ini. Mereka tidak butuh disanjung, mereka tidak perlu didenang. Namun sebagai anak bangsa, kita wajib meneladani dan menulisnya dengan tinta emas. Sahabatku, sejarah untuk dipahami, bukan dipungkiri. Sahabat-sahabat Angin Malam, inilah salah satu bukti prasasti bahwa masyarakat peranakan Arab mempunyai bukti, mempunyai andil yang sangat besar di dalam perjuangan bangsa dengan terdapatnya bukti prasasti pendirian Hotel Mansur ini. Saat ini saya berada di Resto Marahib, di mana tempat ini dulu menjadi kediaman Bapak Profesor Dr. Fuad Hasan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Marahib Resto ini terletak di kawasan Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Dan Kiai Haji Mas Mansur ini adalah seorang pejuang yang lahir di kawasan sekitar sini. Beliau ini lahir pada tanggal 25 Juni 1896, merupakan seorang pejuang nasional dan mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau lahir dari keluarga Baseban dan juga dari ibu almarhum, dan beliau ini terkenal dengan empat serangkai bersama dengan Bung Karno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro, serta Ki Haji Mas Mansur sendiri. Dan Ki Haji Mas Mansur sendiri ini meninggal tahun
1946, tepatnya tanggal 25 April 1946, ketika invasi Belanda yang pertama saat itu meninggal di penjara di Surabaya. Ya, sebelumnya nama jalan ini adalah Kampelmen. Kemudian untuk menghormati jasa-jasa beliau, maka nama jalan ini diganti dengan nama beliau, Jalan Ki Haji Mas Mansur. Nah, tentang anak cucu beliau masih ada tersebar di kota Surabaya, juga Sidoarjo, mungkin juga di kota-kota yang lain. Dan Ki Haji Mas Mansur ini merupakan tokoh Muhammadiyah, di mana beliau juga dekat dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain, seperti tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Dan menurut penuturan cucu Ki Haji Mas Mansur ini yang sempat berbincang dengan saya, Ki Haji Mas Mansur inilah yang menjodohkan Bung Karno dengan anak seorang tokoh Muhammadiyah Bengkulu yang bernama Fatimah atau lebih dikenal dengan nama Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati inilah sang tokoh penjahit sang saka merah putih untuk yang pertama kalinya. Jangan salah. Sahabat Angin Malam, perjuangan keturunan Arab di Nusantara menjadi bagian penting sejarah bangsa. Demikian halnya dengan saudaraku keturunan lainnya. Sahabatku, jangan karena kesebutan kita dipisahkan, jangan karena perbedaan kulit kita disendirikan. Ingat, kebersamaan akan terasa indah jika dibarengi saling menghargai dan mengasihi. Akhirnya, saya Hamid Nabhan beserta kru yang bertugas mohon pamit, ketemu lagi dalam episode selanjutnya yang lebih menginspirasi dan pantas dijadikan tuntunan.